Iya, ini dia kawan-kawan, penampakan dari daun indigo vera. Kok sekilas nampak seperti daun katuk ya? Kalau daun katuk kan lebih rapat-rapat deh, ini agak jarang-jarang. Daun indigo vera ini sendiri sekarang sudah banyak penelitiannya di universitas-universitas Indonesia, seperti misalnya IPB dan Unila juga sekarang sudah mulai banyak yang melakukan penelitian tentang daun indigo vera ini. Kalau di IPB lebih fokus ke peternakan pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin sudah di perikanan juga sudah dicobakan, seperti Unila juga mereka mencoba mensubstitusi tepung daun indigo vera. Indigo vera ini dijadikan tepung disubstitusi untuk pakan ikan yang dengan diharapkan bisa menggantikan tepung kedelai, yang dimana tepung kedelai masih import ya, tepung kedelai kita masih import dan harganya lumayan mahal. Indigo vera ini sendiri memiliki protein yang lumayan besar, kisaran 25-30%. Hampir sama lah dengan kedelai, walaupun mungkin lebih tinggi kedelai ya. Dan untuk dijadikan tepung juga tidak semua yang ada di pohon ini bagus untuk dijadikan tepung. Jika untuk dilakukan pencampuran tepung, pencampuran dalam pembuatan pakan, yang lebih bagus ya yang di pucuk-pucuknya ini, nah seperti ini. Ini kandungan proteinnya lebih tinggi. Dan jangan batangnya, batangnya terlalu banyak seratnya ini. Coba kita buktikan ya seberapa nafsu hewan peliharaan kita untuk tanaman indigo vera ini. Kita copot satu. Ini dia. Ini kambing-kambing kita biasanya dicampur ke daun singkong atau daun-daun lainnya, alang-alang. Coba ya, kita buktikan seberapa nafsunya mereka. Nah, langsung disergap habis. Nah, langsung nafsunya mereka. Karena indigo vera ini sendiri sih kandungan nutrisinya hampir di atas 50% lah bisa diserap, bisa dicerna oleh mereka. Jadi bagus untuk pakan-pakan ternak. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini sekilas saja tentang indigo vera. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.